Pakar hukum Profesor Dr. Has Natabaya menegaskan, keputusan untuk dilakukan pemungutan suara ulang dapat dilakukan apabila pemohon, yakni tim Prabowo-Hatta, dapat mengajukan bukti dan data yang signifikan pada saat persidangan sehingga dapat meyakinkan Hakim Konstitusi. Hal tersebut dia sampaikan dalam agenda diskusi bertema membedah konstitusionalitas keputusan KPU tentang penetapan Capres-Cawapres Jokowi JK dan gugatan PHPU Pilpres 2014 Prabowo-Hatta ke Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI di Hotel Bima Karsa Bidakara, Jakarta Selatan, Senin 4 Agustus 2014. Untuk diulang itu yang diajukan oleh Prabowo dan Hatta signifikan atau tidak ada untuk mempengaruhi itu. Sebab dia sudah mengatakan harus mencabar hasil yang diinginkan oleh KPU itu tidak benar. Yang benar inilah ada ini. Nah, yang benar ada ini yang dibuktikan. Selain itu, ketika audiensi mengkonfirmasikan terkait banyaknya jumlah saksi, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan bahwa MK memiliki kewenangan untuk memilih saksi berdasarkan signifikansi kesaksiannya untuk membuktikan pada proses persidangan. Ya, saksi akan diperiksa, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk yang mana diperiksa, yang mana tidak. Kan banyak saksi. Segi jumlah. Iya lah, artinya jumlah itu bisa banyak. Tapi apakah signifikan atau tidak untuk membuktikan kalau hanya sama? Sama saja dengan apa nama itu di pilkada itu. Banyak, tentu itu juga yang dinikah. Nah, dia bisa membatasi hanya sekian kata apa nama itu. Nah, itu kewenangan dari mahkamah, bukan mahkamah meminang, tapi diberi kesempatan, tapi yang cukup dapat membuktikan ini tadi kepada hasil.